Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih melihat adanya eksploitasi anak dalam audisi umum beasiswa bulu tangkis yang digelar PB Jarum. Namun pihak Kemenpora menganggap audisi bulu tangkis merupakan peran serta PB Jarum memajukan olahraga Indonesia. Saat ini audisi umum beasiswa bulu tangkis yang digelar PB Jarum dilakukan di Purwokerto, Jawa Tengah. Komisioner KPAI Siti Hikmawati masih menemukan adanya unsur eksploitasi anak saat audisi beasiswa bulu tangkis. Komisioner KPAI melihat ada logo di kaos yang digunakan peserta audisi. Hal ini dianggap bagian dari eksploitasi yang saat ini sedang diminta KPAI untuk dihentikan. Meski demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tetap melihat audisi beasiswa umum bulu tangkis bisa tetap dilakukan jika logo Jarum yang identik dengan merek penjualan tembakau ditanggalkan. Pada PB Jarum sendiri sudah kami sampaikan, tapi intinya adalah tidak adanya brand-brand image, baik itu image color, image produk sendiri maupun image terhadap slogan-slogan yang ada di sana. Sementara itu, pihak Humas Kemenpora menganggap audisi beasiswa bulu tangkis merupakan ajang di mana masyarakat turut berperan serta memajukan olahraga Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga meminta agar audisi pencarian bakat atlet muda bulu tangkis harus tetap berjalan. Audisi adalah ajang seleksi untuk mencari atlet bulu tangkis, sehingga tetap harus terus berjalan, dan ini adalah merupakan wujud tanggung jawab peran serta masyarakat. Nah, adapun nanti hal-hal lainnya jelas ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dan ini sudah dilakukan koordinasi antara nanti instansi terkait. Audisi beasiswa bulu tangkis PB Jarum masih dilakukan di Gor Satria Purwokerto hingga hari Selasa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.